Guys, welcome to the stream. Welcome to the stream. Welcome. Kali ni bukan streaming game. Kali ni kita buat vlog. Okay, welcome to my vlog. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share channel ni. Sebab hari ni Azman nak share kepada korang. Kita on the way nak pergi ke Pulau Kapas. Nyanyi sikit. Pulau Kapas. Pulau Redang, kita lalu ikut Marang. So, kita kat Marang lah sekarang ni. Ya, kita kat Marang. Jadi, sebenarnya Azman. Tapi, mungkin timing tak tahulah salah ke tak kan. Sebab, bila kita sampai sini, tempat ni dia hujan. And dia tak ada panas-panas. Tapi, okey lah. Kalau hujan kat sana, bolehlah macam tenang sikit kan keadaan kan. Ha. Sebab setahu Azman memang orang cakap Pulau Kapas dia tenang sikit walaupun panas ke hujan dia. Tapi kalau hujan lagi lah, dia akan bagi tenang lagi lah kawasan tu kot. Dia tengok lah macam ni. Kita dah beli tiket. So untuk pengetahuan korang yang nak pergi ke Pulau Kapas, pergi balik berapa? 40 kan? Pergi balik 40 untuk satu kepala. Jadi dua orang jadi 80. 80 ni kira okey lah. Eh, not bad lah. Kalau pergi Redang, 100 lebih. 110. Dua orang? Tak, dua orang. Orang pergi balik 110. Sebab dia jarak dia jauh sikit. Jauh, 1 jam lebih. So, kalau 40 pergi balik, kira okey lah. Sebab nak pergi pun sebenarnya tak jauh juga. Tak dekat juga. Lebih kurang lah. So, daripada korang lebih kurang naik kereta kabel pergi Genting. Lebih kurang macam tu lah. And jarak dia jauh tu tak jauh tapi harga tu lebih kurang. Okay, sekejap. Ni you punya vlog kan? Orang kita bawah. Kita support lah. Sekejap, kan. Bawah. Bawah orang Terengganu kita. Bawah orang Terengganu. Tak pernah pergi pulau macam ni. Aku bukan tak pernah pergi pulau guys. Aku sebenarnya nak je pergi pulau tapi sebabkan... Sekejap, ada bunyi yang dia menang. Sebabkan pulau ni terlalu dekat, jadi aku ambil keputusan untuk tak pergilah kan. Aku postpone benda tu. So aku lebih suka travel ke negeri-negeri orang tau, yang jauh-jauh sikit kan. So bila dah beristeri ni, kita rasa macam yelah, dia pun macam terjoget-joget sebelum ni nak pergi pulau sangat kan. Lepas tu aku rasa okey lah, why not kan, kita bawa lah isteri pergi pulau. Lagipun sejak aku nikah baru ni aku tak pergi mana-mana tempat kan. Sibuk dengan kerja, tambah pula PKP dah start hari tu, so tak sempat lah nak pergi bercuti mana-mana kan. Jadi so, alang-alang ni aku rasa sepadan tak buka lagi, so kita cuti dalam Malaysia lah. So disebabkan sepadan negara dia tak buka lagi, so kita cuti dalam Malaysia je. Lagipun aku rasa kalau nak cuti dalam negara ni memang tak boleh dalam masa terdekat. Dalam mungkin makan masa tahun lah, 2 tahun lebih kurang kan, baru boleh keluar negara kan. So bagi aku okey lah, kita habiskan duit kita dalam negara untuk memulihkan kita punya ekonomi. Nampak bijak. Nampak bijak kan. Sejak kahwin ni memang otak aku jadi bijak sikit kan. Tambah pula balik ke negeri sendiri, otak jadi geliga sikit lah. Fresh lah. Fresh. So, saya nak tanya, apa perasaan you hari ni? Orang kata tak pernah pergi pulau. Maksud apa yang you expect kat pulau tu? Okay, aku tak pernah pergi pulau. Aku expect kat pulau tu air dia jenis. Itu je. Tak pernah. Langsung? Walaupun dekat pulau Tioman ke? Tak pernah pergi pulau. Tak pernah. Pulau Duyung je pernah pergi. Pulau Duyung lah. Pulau Duyung. Pulau Ketam tu je dia. Itu je yang pernah pergi lah. Tapi pulau lain tak pernah pergi lah. Tak, sebab aku macam pelik. Orang Terengganu tak pernah pergi pulau weh. So, apa yang aku expect dalam kepala kan? Kalau pergi pulau, air dia jenis. Nampak batu-batu kan? Lepas tu,
nampak ikan dekat dekat ada batu-batu ikan boleh tangkap apa ketam ke benda kat situ kan. Ha, yang tu yang aku bayangkan tau dalam kepala sebab candlelight dinner aku tak bayang lah. Sebab aku bayangkan pulau ni tempat-tempat yang yang menggerunkan tu. Tempat yang... Ha. Eh, pelik lah ini. Patutlah kau tak nak pergi. Kau tak nak pergi. Aku sakit hati betul. Ha. Pulau ni apa dalam dalam kepala aku kan. Aku membayangkan dia tempat dia jernih, tenang. Lepas tu dia macam spooky sikit. Ha. Dia macam tu. Dia lebih kurang macam spooky je lah tempat macam tu. Aku membayangkan tempat-tempat yang macam tu tau. Sebab mungkin... daripada kecil sampai besar tengok cerita-cerita yang orang pergi pulau sikit-sikit ada macam-macam dia punya drama dia dekat pulau kan. Action movie dia ni. So itulah yang aku bayangkan. Tapi dia jangan risau. Ada sediakan kita ni atas caril. Okay, untuk pengetahuan korang, kita tak ada pakai package ke apa. Kita memang pergi main redah je. Kita main redah. Jadi kita dah booking dah dekat Shelly. Kalau korang nak tahu macam mana nanti kita ikutlah kita orang sekejap lagi sebab yeah. Kita orang pun macam Tias dah pernah pergi Pulau Redang, dah pernah pergi Pulau Pulau Perhentian. Pulau Kapas ni memang tak pernah pergi. Jadi macam sama-sama tak pernah pergi. Okay. Kita pun macam excited nak pergi. Ya? Okay. Jadi tak nak cerita banyak, kita lagi kita naik boat. Ya, sekejap lagi kita naik boat. Korang tengoklah macam mana keadaan. Ya, tunjuk sikit makanan kau. Tanya lah, bawa makanan. Satu beg eh. Satu beg besar eh. Aku tak tahu apa yang aku bawa ni adakah mencukupi ataupun berkurang. Tak, yang aku geram tu. Tapi tak, tak. Aku justru you banyak sangat tu. Tak apa, I nak juga. Aku sebab just, I tak tahu apa yang ada dekat sana. Aku dia just beli je. Aku just try and error kan. Sebab ni pertama kali pergi pulau, aku bawa aje apa yang yang boleh bawa. Bila dah aku dah biasa dengan keadaan sana, aku dah tahu dah macam mana nak survivor punya style kat dekat pulau ni. So the next trip kita pergi pulau, aku dah tahu apa aku nak buat. Lepas ni aku jenis macam tu. Aku jenis macam mancing pula. Aku jenis macam tu. Aku tahu maknanya aku dah bila dah tahu kan. Selok-belok pulau macam ni, tempat yang yang tenteram macam ni kan. So tempat yang survivor macam ni lah. So aku boleh buat persiapan untuk the next trip lah. Okay, so ni just try and error. Kalau aku ada salah ke apa, aku minta maaf dekat korang kan. Kalau aku tak pandai bawa persiapan pergi pulau. Mabuk laut tengok keadaan lah. Kalau terlalu kuat ombak dia, aku mabuk lah. Kalau tak, tak mabuk lah. Okay, jangan risau lah. Ini bukan pergi pulau redang. Dia sekejap je. Okay, so jom kita tunggu boat. Okay guys, kita punya boat dah sampai. Kita punya boat dekat bawah tu. Abang tu tengah loading barang. Di inilah inilah jeti barang ni guys. Jeti barang. So alhamdulillah hari dia memang selalu cantik kat sini. Hijau, kehijauan nak pergi ke biru-biru kan. So sabar je lagi cantik. Nanti kita akan lalu di sana. Tu muara dekat situ. Pintu muara tu. So kita akan terus sana. Masuk pulau dia ke arah sana. Pulau dia ke arah sana. Ya je. I nampak tadi pulau dia macam mana sana. Okay. So lebih kurang 20-30 minit kita sampai lah. Dia bukan 30 minit kita sampai. Sekarang ni kita nak naik je lagi. Okay, jumpa je lagi dalam boat. Tengok tali kaki. Sekarang baru minyak pula kita tempat awal ini. Jangan. Suruh. Bawa bot sendiri ya, abang bawa. Okey, bawa sendiri. Korang awal ini pun dah diorang mana-mana rasa. Guys, abang tu cakap saya, aku kena bawa bot ni sendiri. Lesen dia tak ada lah. Pakai lesen kereta tak apa. Lesen kereta boleh? Dah boleh. Dah nak pakai lesen ni? Lesen ni ya? Lesen ni? Tapi tak apalah, kita kati-kati dengan organ tu lah. Gana sama gana. Itu yo. Kita kena belajar sebab. Daripada tak dok, baik aja. Daripada tak dok. Dah saya balik ke pun mula. Kenapa tadi? Okay. Terima kasih banyak. So ni driver kita. Bukan driver. Kalau buat orang ni dia. Boatman. 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 Tokang.
Tukang. Tukang tau. Ah, tukang. Dia bukan tukang yang negatif ni, ni tukang boat. Ha, so orang panggil boatman. So ni aku harap aku tak ni lah, aku tak tak mabuk laut lah. Tak ada mabuknya lah. Ha, dekat je pun. Tempat dekat je. So macam biasa sebelum naik boat kita kena kena adalah safety. Safety vest. Ha, okay, this is for me. Kena pakai eh, wajib eh. Tak apa-apa, ni untuk keselamatan lah. And, untuk keselamatan. Ha, so kita kena pakai satu vest macam ni. Ha, pakai. Pucuk. Ini dah pucuk mana? Ya, okey lah. Ikat tu. Okey. Ha, situ nampak tu orang tengah nak naik boat ni. Tengah tunggu nak pergi untuk next trip. Ha, next trip guys. Kita boleh zoom lagi lah tengok tu. Kakak-kakak, abang-abang nak bercuti semua ni. Ha, ni boat yang baru sampai. Ni air laut. Eh, air laut hijau guys. Nampak? Hijau tu. Ha, ni kita punya mastermind. Okey. Oh. Ni Kak Long kawasan nak ajak pergi. Okey, Kak Long kawasan. Nah. Dah siap pakai dia. Tada. Okey, boatman kita kata dah start dah. Apa nak laut dia tak apa nak bergelora, tapi adalah sikit macam tadi kan. Kau orang tengok macam kiri kanan ah. So, bersiap sedia lah untuk cakap nak mabuk laut. Mana mabuk? Okay. Angin dia kuat bergantung kepada boatman. Kalau boatman bawa laju, kuatlah angin dia. Kalau boatman bawa pelan, tak kuat angin dia. Okay. So, kalau nak bagi balance boat, korang kena duduk sama berat. Yang berat sama dipikul. Yang ringan sama dijinjing. Scuba driving guys. Aku tak pandai berenang guys. So nah, tak boleh. Tak, ni tak time lapse. Yeah. So ni lah pulau yang kita nak pergi. Tapi ni bukan belah sini. Ha. Kamu
lepas. Aduh, sana ada ada dog, ada anjing guys. Ini anjing jaga, penjaga. Ha? Ah, tu bukan entah, tak tahu lah. So inilah salah satu pulau, bahagian di Pulau Kapas. Ah, ada rumah, ni rumah tempat rehat kan. Dalam dia ada, bawah ni ada kau. Ada korel bawah tu. Eh, nampak jeneng macam gini. Dia kalau, tapi dia ada pagar ke? Ada pagar? Ada pagar? Ha? Oh, tak ada pagar. Guys, tengok guys air dia guys. Boleh nampak dalam tu. Ha, siapa tak, siapa tak bangga? Guys, jalan ni. Air ni buka. Sini. Dia orang tengah angkat barang. Dapat kita jalan sikit. Ha, dapat lagi kita jalan sikit guys. So, dia orang tengah menghantar apa? Barang. Ha, hantar keperluan lah. Makanan, nah, keperluan barang-barang kan. Ni lagi nak kokok. Selur ni eh? Ni tegok ni depan ni. Okey, so guys, korang nampak ni ada pagar, ni pagar. Apa panggil benda? Pagar ni macam order lah. Ha, sepadang. Ni pagar sepadang. Ha, pagar. Cakap dengan dulu. Okey guys, ni aku tunjukkan korang ni pagar sepadan pantai. So maknanya kalau boat dah masuk dalam kawasan tu, kita tak boleh bawa laju. Sebab kawasan ni ada orang mandi kan. So kita tak boleh bawa laju, memang kena slow-slow je masuk. Sebab kita tak tahu kan orang tu dekat mana, dia berenang kita tak nampak kan, dia tiba keluar macam tu. So memang kena bawa slow, tak boleh bawa laju. Kalau tu nampak kot orang mandi tepi pantai tu. Tu tapi tepi pantai tu kan, tu orang yang mandi-mandi kat situ. So kalau korang tengok sana, tu dah pulau yang kita Datang tadi tu, tu dah Kuala Terengganu. Bukanlah, Marang. Itulah Marang dekat Kuala Terengganu tu. So ni adalah dekat pulau. Bila duduk dekat pulau, kita rasa macam sana pula pulau. Bila aku dah sampai sini, aku rasa macam sana pula pulau kan. Memang kita tak boleh buat laju. Ni memang paling laju ke kan ni? Ni boleh lah. Ni laju. Boleh laju sikit. Tapi kalau bawa laju, kena penalti. Bukan, ia macam sama? Kena marah dia orang pula. Orang pula marah. Sebab takut ni kan? Rosak kan? Takut langgar orang. Yelah, orang berenang, dia tak nampak. Kali dia keluar, tengok. Mesin. Yelah, macam tu nampak tu. Kan orang lagi. Cantiknya air. Air kat sini memang cantik lah. Boleh nampak segala kehidupan yang ada kat dalam ni. Aku tengok geram. Aku rasa nak mandi pula. Boleh mandi eh? Boleh mandi. Tak ada masalah? Tak ada masalah. Tapi ada tukang jaga ke? Ya. Tu dah cukup. Tapi kalau kita takat air depan, kita ketang ni boleh naik tak? Tu kalau nampak dia orang pula, dia marah. Biasa. Biasa memang jadi jaga pula. Tak boleh guys. Pergi pula jangan bawa buat jerat ketam, okey? Kau jangan buat, jangan mandai-mandai. Nanti mancing nampak dekat pulau. Mancing pun tak boleh. Kita punya jangan mandai-mandai. Kita punya Kimi tu jauh sana, jadi nanti kita boleh jalan-jalan petang-petang kat sini. Jadi kalau kau orang nak memancing dekat pulau, boleh. Syarat dia kau kena ada pulau sendiri. kena beli tanah pulau tu. Jadi tapi sumpah aku cakap kan. Aku rasa macam happy sangat bila datang pulau ni. Aku tengok air ni memang weh, memang betul lah tempat pulau ni. Pertama kali tu aku jejak ke pulau. Selama 32 tahun aku tak pernah jejak pulau ni lah. Pertama kali aku jejak. Ajak tak nak sebab dia fikir macam apa, dia cakap macam tempat seram eh. Aku rasa macam tempat ni seram. Tapi kita tengok macam Allah. Dengan ada apa, bangkai. Tak tahu nak sebut bangkai batu karang ke atau apa. Batu karang orang sebut ni bakar.
Ni bukan batu karang terpatah ni. Ada batu karang. Di molek gitu ataupun memang dah dapat? Memang dah molek dah. Oh, dah molek dah? Oh, mati dah. Oh, yang hidup hot girl teruk. Lagilah cantik. Oh, ada punya dua. Kena snorkeling nanti kan? Itulah. Rasa dah kelah. Kalau hidup dalam awak hidup, dah kelah. Ya, dia kelah. Dia ada. Oh, okay. So guys, batu karang aku akan benda tu just benda tengah. Rupanya dia ada yang lembut, ada yang jenis keras. So kalau kau orang tengok tadi tepi-tepi tu, ada banyak batu karang yang dah mati lah. Dia memang hidup. Benda tu benda hidup. Benda tu benda hidup. Aku muka excited. Aku bab-bab sains kehidupan laut ni aku tak apa pandai sangat. Tapi aku tahu batu karang ni cantik. Tapi tadi nampak lah dia punya sisi-sisi batu karang yang dah patah-patah kan, yang mungkin dah mati, dah reput semua kan. Nampak cantik. Lepas tu dia boleh bawa balik. Jangan ambil yang kuih hidup. Syarat nak pergi pulau senang je. Okay. Pulau ni, Abang Bot dia cakap, pulau ni macam taman laut tau. Okay, dia macam kalau dekat darat, zoo negara. Okay. Dia ada banyak. Tapi zoo negara ni yang ditangkap, diletak dalam tu. Yang dekat sini, memang suka jadi. Yang memang ada dekat sini. So, segala jenis ikan, walaupun sekecil ni sekalipun, ketam ke, ataupun remis ke, ataupun lala-lala yang korang makan tu kan dekat kedai Tom Yum, tak boleh bawa makan. Okay, kalau kau nak makan, bawa daripada darat, bawa ke pulau, bagi tahu kat diorang. Macam tu. So tak boleh semena-wenang je lah nak menangkap ikan kat sini. Okay, so sekejap lagi kita nak pergi ke tempat kita. Kita akan tengok macam mana keadaan tempat tu. Okay. Tengok budak penakut. Dia kena nyelah tengok. Kalau kena benda tu je, denyu. Dia panggil landok. Landok laut. Ada tempat ni dok? Dah. Yuhuu. Sampai. Kalau terkena benda tu, sini ada magi tau. Biasa orang kata dengan sipar. Yes. Kita dah sampai guys. Okay. So kita dah sampai. Aku sebenarnya dah tak ni lah ni. Tak sabar ni. Saya nak tengok area dalam ni kan. So terima kasih banyak boh. Terima kasih banyak. Okey. Nama dia au. Azhang. Azhang Hasman. Okey. So insya-Allah kita jumpa pula. Ego kan sama kan? Ambil. Ha. Ha. Ambil tepung. Emang ambil lah. Okey. Alright guys, dah sampai pulau. Aku tak tahulah apa yang aku bawa ni betul ke tak kan. Dia punya barang sebanyak ini. Kau over makan. Tapi apa yang pasti, tempat ni memang best. Buatkan aku rasa macam fresh. Fresh lah, excited lah. Aku tak sabar sebenarnya nak mandi ke area kawasan ni. So kita tengok lah macam mana nanti kan. Ni kita punya chalet Kimi Private Bay and Restaurant. So ni chalet kita. Kita tak boleh check in lagi. Kita check in pukul 12. Tapi dia kata kalau ada orang yang keluar awal, kita boleh lah check in. So kalau ada orang keluar awal, kita boleh check in. Kita boleh letak barang, lepas tu kita jalan-jalan, jom. Right. So aku rasa aku nak berjalan-jalan. Aku nak tanya dulu diorang kat mana tempat simpan barang. So lepas tu baru kita tengoklah apa yang ada. Nampak tak muka excited? Nampak excited gila orang tengah anu tak pernah datang pulau. Yeah,
Ini rasa jatuh. Ah, nak ke belakang. Okey. Dah sampai dah. Wow. Dekat dengan pantai. Bangun pukul gua tengok pantai. Wow, gila baik. Kita start kan. Datang pulau aku rasa kena cantik lah. Okey, kita dah pun sampai dekat Chile Kimi. Kimi apa? Private Bay. Private Bay. Sebab dia ada teluk sendiri okay, dekat situ. Nampak tu orang main tu, orang nampak hujan ni nampak. Tak nampak. Tak nampak tak apa. Okey, orang ada bawa kayak kan. So, tempat ni cantik. Dia macam hutan-hutan best. Tempat dia rasa ni. Tenang. Orang pintu dah tengok pokok hujan kan. Masa tangga depan ni macam boleh santai lah. Kita boleh lepak-lepak kan. Dan ni bagus sebab dia tangga tengah-tengah. Bilik dia bersebelah-sebelah dengan bilik lain. So kalau macam nak lepak kat luar pun tak mengganggu orang nak lalu dalam. Kalau macam yang sebelah sana yang dia cakap kemboja, tangga dia sebelah tepi. Ada dua je, bilik juga. So kalau nak duduk tengah-tengah lepak tu, orang pun nak lalu lalang masuk bilik sebelah apa yang nak. Itu menyusahkan lah. So yang ni tempatnya okey. Harga pun berbatutan bagus. Suka kan, puas hati. Tak sabar nak masuk tengok dalam macam mana. Alright, so ni lah bilik dia. Simple but selesa. Dan kenapa dia bagi kelambu? Sebab biasalah kat pulau ni kadang-kadang ada nyamuk kan. Kadang-kadang time tu tak ada nyamuk. So dia orang sediakan kelambu siap-siap. Nak bagi orang terganggu lah bila tidur kan apa semua. So bilik dia alhamdulillah okey, ada kipas, lampu, bilik air pun cantik, dia dah hias ada cermin, ada cermin semua lengkap lah. Kipas. Selesalah kat sini, selesa. Tapi kena save jimatkan. So yang penting korang kena jimatkan penggunaan elektrik kan. Diorang tak sediakan TV. Nasib baik aku tak bawa aku punya konsol PS4 kan. Diorang tak sia-sia bawa. So ni bilik air dia kan. Cantik, dia ada hias-hias dengan apa? Dengan batu-batu kan. Bersih je. Bau dia pun bau macam bau batu lah. Nampak ni? Ni apa batu-batu macam? Batu-batu karang kan. Ni macam dia punya ni lah. Apa ni benda tu? Macam mutiara punya tu kan? Mutiara punya citerang kan. So okay, kita akan mandi macam ni macam ala-ala dekat kampung. Mandi-mandi tak apa, mana-mana pun. So yang penting tempat ni cantik. So nanti aku nak tunjuk korang tempat-tempat yang menarik and macam mana. So aku nak siap-siap dulu apa yang patut aku siapkan. Lepas tu aku akan update kat korang tempat-tempat yang kita nak pergi sekejap lagi. Mungkin sebab sekarang ni hujan, kita tengok dulu kalau keadaan okey kita boleh pergi. Sekarang lagi pun awal lagi, belum pukul 12 dah nampak macam petang tau. Sebab hujan kan, so mendung sikit. Tapi tak apalah, kita tengoklah apa yang kita boleh buat hari ni. So kita tunggu sekejap lagi. Jangan lupa untuk apa? Sub. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video ni, okey? Tak tahu kawan-kawan korang nak pergi honeymoon ataupun bercuti dekat pulau lah. Ni dah video dia, korang kena tengoklah apa yang aku cuba untuk kongsikan. Mungkin boleh refer untuk korang. Okay, jumpa kat next vlog guys. Okay. Bye.